Assalamualaikum, selamat datang di channel video kami. Ini adalah video detail gapura tangga. Gapura tangga ini yang versi mentahannya saya sudah video di sebelumnya. Nanti Anda bisa lihat di video rekomendasi di atas. Bom tangga ini menggunakan bahan kayu jati. Untuk ya kita lihat yang atas ini kayu jati atau balok kayu jati. Buntut tidak berlubang. Yang dalamnya lubang, soalnya ini dibuat tangga, gapura tangga. Nanti dalamnya disicor, rencananya yang punya pesanan ini. Ini ukiran bagian bawah. Ini seperti buah manggis atau ada yang menyebut dengan bunga matahari dengan warna finishing gold, dan natural. Ini yang bagian bawahnya ada ukiran model kerang. Terus ini ukirannya, menggunakan warna gold atau emas, bukan emas asli. Ini hanya warna emas. Kita lihat warna emas detailnya kayak gini. Terus yang ini ada dinat-nat, ini dengan diukir. Ini adalah ulir, ukiran ulir ciri khas Jepara. Ini seperti kerang, ini ulir menjalar seperti ini dan ke bawah. Ini ke bawah. Ini ulir yang ke bawah, ke atas menyambung. Jadi ukirannya tidak putus. Kita lihat dari jauh. Di bawahnya ada ukiran minimalis. Ini seperti emas lantaan atau batangan. Nanti saja ini emas asli. Ini warna emas kombinasi natural, warna natural kombinasi gold. Ini yang satu. Dan di sebelahnya ada yang satu lagi model sama. Ini kan mau dibuat gapura tangga kanan kiri. Gapura tangga dengan ukiran khas Jepara menggunakan bahan kayu jati. Ini tampak dari samping. Nanti kita ambil yang dari sini agak terang. Ini tampak samping. Tampak samping dari jauh. Ini dari jauh. Kita lihat dari dekat. Ini sama ini, saya pastikan sama. Ini tampak dari depan. Ini saya mau copot kepalanya ini. Ini kan tidak disekrup, tidak paten. Ini saya ambil video dari kiri. Saya coba ambil kepala gapura tangga. Bisa dibantu? Lumayan berat, soalnya kayu gede banget. Nah, kita lihat ini asli kayu dan tidak bolong. Yang ini bolong. Yuk kita pasang lagi. Terus kita lihat yang satunya. Ini yuk kita buka lagi. Ini menggunakan bahan kayu jati. Nah, bisa lihat bawahnya. Sama bawahnya enggak bolong. Nah, bawahnya bolong, ini ditempel kayu. Tapi ini enggak bolong. Kalau bolong enggak kayak gini, pasti pecah. Kita pasang lagi. Gapura tangga ini menggunakan tangan alias manual. Masalah warna dan bentuk kami usahakan sama.
Tapi tetap ada perbedaannya, sedikit banyaknya. Ini Anda bisa lihat dari jauh. Masalah warna atau ukir-ukiran itu bisa disesuaikan. Ini kan permintaan. Ini saya ambil video dari kanan. Soalnya pencahayaan itu mempengaruhi. Ini saya menggunakan HP lumayan jadul. Saya tidak edit, saya apa adanya. Biar tidak ada kok warnanya gini-gini gitu. Maksud saya, untuk informasi produk kami, Anda bisa menghubungi nomor ini di WA 081329519579. Dari saya, bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum.